Hujan anu ngecerek di sabudeureun kota Sukabumi jero sababaraha poe katompernakeun ngabalukarkeun saunit imah milik warga di kecamatan Cikole ambles kasaeur tanah urug. Tapi korban jiwa dina eta musibah. Warga anu nyicingan eta imah kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman keur ninglar tanah urug susulan. Nyakaos kitu imah milik Dandi anu pernahna di Kelurahan Subang Jaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi anu ambles kasaeur tanah pangurugan nalika hujan gede narajang poe Minggu peuting. Eta musibah tanah urug teh ngalantarankeun imah anu legana 60 meter pasagi tepi ka ruksak parna, utamana rohang tengah, toilet sarta dapur ambles anu jerona 10 meter. Teh korban jiwa dina eta kajadian. Anu boga imah ngerong dirina nandangan karugian material tepi ka mang puluh-puluh juta. Kiwari Dandi babarengan jeung kulawargana kapaksa ngungsi ka imah kadang wargana anu henteu pati anggang ti lokasi kajadian keur nyinglar tanah urug susulan. Ceuk anu boga imah Ai Mulyani musibah tanah urug karandapan wanci tengah peuting nalika hujan gede ngecerek. Warga di eta leuweuk ngarasa reuas alatan ngadangu sorang ngaguruh di bagian tukang imah. Najan kitu sakumna pangeusi imah mampu nyalametkeun diri nalika tanah urug narajang. Suara itu suara kayak tabrakan gitu. Terus pas di ini teh enggak langsung bangun sih. Itu dulu apa teh kaget gitu. Terus itu weh ngelihat ke situ teh, weh udah ini, udah apa teh? Udah habis. Itu ya. Pas waktu itu hujan atau gimana? Hujan. Hujannya kan enggak berhenti-berhenti itu teh kecil tapi enggak berhenti-berhenti ya. Itu jam berapa, Bu? Itu jam 1 kejadian. Yang ambruk apanya, Bu? Ibu, itu teh yang ambruk teh kamar. Terus ruang tamu, terus WC. Dapur itu habis, yang habis mah, dapur iya. Sekarang Ibu tinggal di mana, Bu? Tinggal di rumah Ade. Ikut dulu cari ya, kalau ada uangnya cari kontrakan kali ya. Warga miharep pamarentah sagancangna masrahkeun bantuan keur ngomean imahna anu kaurugan. Tapi kayeuna Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sukabumi tacan masrahkeun bantuan ka eta warga nu katarajang musibah alam. Budi Setiawan, Bandung TV.